Halo guys, jumpa lagi dengan kita di Nenggek Kering Channel. Hari ini guys, kita lagi ada di lahan perkebunan sawit nih guys, dan kita akan melihat bagaimana kegiatan persiapan untuk penanaman tumbuhan kacangan nih, atau biasa kita kenal dengan mukuna guys ya. Nah, di sini sudah ramai guys yang sedang mempersiapkan tempat pembibitan kacangan guys, yang nantinya akan ditanam di lahan perkebunan sawit yang baru ditanam bibit baru guys ya. Nah, kita lihat nih guys aktivitas para karyawan di sini guys, yang sedang mempersiapkan lahan pembibitan tanaman kacangan nih guys. Dan kita lihat guys, di depan kita ini ada mobil tangki ya guys ya, yang sedang membawa air untuk kita isi di kolam yang kita buat, yang nantinya air ini akan digunakan untuk menyiram tanaman kacangan ini guys. Jadi selama pembibitan tanaman kacangan ini, kita harus cukup pasokan air di dalam kolam guys ya, yang nantinya akan kita gunakan setiap hari guys untuk menyiram tanaman kacangan guys. Nah, beginilah lahan yang sedang kita siapkan ini guys untuk melakukan pembibitan tanaman kacangan atau mukuna rakyatan guys. Nah, ini kolam penampungan air yang kita buat sementara ini guys, selama melakukan pembibitan tanaman kacangan di sini guys ya. Air inilah yang akan kita gunakan untuk menyiram apa kata-katanya Pak? Kacangan nanti guys. Kata-katanya? Nggak kerja nggak makan, sekali kerja lupa sampai nggak makan. Buat kolam apa nih Pak? Kolam renang? Kolam buaya. Kita buaya ini. Inilah penampakan kolam penampungan air yang digunakan nanti airnya ini untuk menyiram bibit kacangan ini guys ya. Kita lihat guys, beginilah para karyawan yang sedang bekerja mempersiapkan lahan untuk pembibitan tanaman kacangan atau mukuna rakyatan guys. Nah, lokasi pembibitan ini cukup dekat dengan lahan perkebunan sawit yang akan kita tanam nanti guys, sehingga apabila sudah siap tanam bibit kacangan ini tidak terlalu jauh kita mengambilnya guys. Cukup luas dan cukup banyak yang kita bibitkan ini guys, karena memang lahan perkebunan sawit yang akan kita tanam dengan bibit sawit yang baru ini juga cukup luas guys. Jadi ini pembibitan kacang-kacangan guys. Ini ada kolam khusus untuk menyiram bibit kacangnya nanti guys. Itu ada pengganteng. Ini satu guys, pengganteng kita. Itu terumahan 45 guys. Ada anak-anak main guys. Let's go.
Abang Dimas. Abang, apa kata-katanya Abang? Oh, asyik. Jadi ini bibit kacangnya guys, sudah punah. Sebelum ditanam ditutup dulu. Ini ibunya guys lagi sibuk. Anak cewek Abing Lima tuh guys. Sibuk guys.